Maaf, ini ada apa di belakang? Mohon maaf atas mengganggu ketidaknyamanan pihak kami. Pihak kami hanya menjalankan tugas. Jika ada yang ingin tahu apa, silakan datang ke kantor polisi. Terima kasih. Lepasin. Jangan dilepas. Siap, komandan. Lepasin. Gue tuh salah apa sih ditangkap kayak gini? Gitu ya mainnya. Bisa-bisanya lu ngelaporin gua ke kantor polisi ya. Awas aja, bakal gua balas. Dai, cepat gua. Udah, tapi itu beneran Clara ditangkap. Angel, kamu itu lo masih sakit, Angel. Iya, Angel, lo jangan bangun dulu, lo masih belum pulih. Wih, Clara ditangkap polisi, woy. Itu beneran Clara ditangkap polisi atau gimana? Kok bisa? Hah? Iya, Angel, itu si Clara. Loh. Kok bisa? Datang dari mana dah? Masa tiba-tiba udah ditangkap gitu sih? Siapa yang lapor? Iya, banyak omong, Clara. Harusnya kalian tuh seneng lah. Kenapa nggak dari dulu aja dia tuh ketangkap polisi? Kenapa baru sekarang? Harusnya kalian mikir gitu lah. Ah, diem lu. Kita juga seneng kali, campur kaget juga. Cuma kita nggak kayak lu aja. Lebay kayak gitu. Gue juga kaget kali. Kan harusnya kalian tuh mikir kayak gini kan? Kenapa dia tuh nggak dari dulu aja gitu? Eh, woy. Ditangkap. Itu. Kenapa baru sekarang? Itu ada si Clarissa sama si Eka juga. Mana? Itu loh, coba lihat. Itu Clarissa, woy. Mana? Angel, kamu tuh masih belum pulih, Angel. Jangan bangun dulu. Ya tapi mana Clarissanya? Coba lu tuh dengerin dulu kata kami. Lu tuh jangan bangun dulu. Ya tapi mana Clarissanya, mana? Itu loh, Angel. Coba lihat di luar. Clarissa. Iya, mau-mauin aja berangkat. Masuk. Enggak. Woi, gua mau lihat. Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Maaf atas ketidaknyamanan pihak kami. Pihak kami hanya menjalankan tugas. Karena pelaku kebetulan berada di sini. Jadi mau tidak mau, dimanapun pelaku tersebut berada, kami harus menangkap pelaku tersebut. Maaf atas mengganggu ketidaknyamanan dari pihak kami. Terima tidak, kasih. Tidak, saya butuh penjelasan sekarang. Jika Anda ingin mengetahui apa penyebabnya, silakan datang ke kantor polisi. Terima kasih. Masuk. Lepasin. Gue tuh salah apa sih ditangkap kayak gini? Lihat aja pembalasan gua. Gua tahu kok siapa yang ngelaporin gua. Tunggu sampai bapak gua datang. Awas. Hah? Itu beneran Clara ditangkap. Sudah pergi. Ya ilah, kenapa sih dirat kita udah datang malah pergi gitu loh. Ih. Pengumuman untuk para siswa dan siswi agar segera berkumpul di lapangan. Sekali lagi, ayo semuanya, baris. Pengumuman untuk para siswa dan siswi agar segera berkumpul di lapangan.